Bang Timur Liar merespon acara itu sendiri. Untuk pertama, ya mungkin gak mungkin sih, apa rundingan ngobrol, diskusi, menemukan kesepakatan, akhirnya kita sepakat mengikuti acara tersebut. Ya, terus itu pas itu ya? Pas itu kan di Warung Klewer. Oh iya, Warung Klewer jam 9 lebih 10 kita ngumpul sama teman-teman sekiranya ada 15-an. Volume mungkin no. Terus ini pertama kita ngomongin masalah lokasi terus masalah-masalah teknis-teknis yang harus disiapkan untuk memulai sebuah pameran. Yang terlibat pertama kali yang mungkin masih kebingungan ini siapa aja, karena yo itu panyukeno terlalu banyak kumpul anggota. Terus akhirnya kita memilih menimbang, menentukan siapa aja gitu loh. Akhirnya ditentukan dari Banyugeno sendiri ketemu 10 anak, terus menggandeng satu komunitas, satu organisasi. Organisasi tersebut kebetulan yang punya lokasi, jadi mau nggak mau mereka harus terlibat ikut pameran, meskipun ya, tidak terlibat penuh dalam kegiatan Timur Liar yang disepakati awal. Tentang tema orang-orang sendiri, hal pertama mungkin mendatangi lokasi, ngajak ngobrol dengan organisasi yang ada di sini untuk menggali apa aja yang ada di sekitar sini, real konsep nanti yang akan digali teman-teman, terus mencari kesepakatan enaknya gimana ini. Terus pengamatan pertama menemukan perbedaan lingkungan, terutama perubahan lingkungan, timbul banjir, terus pertama rusaknya lingkungan, terus perubahan dari yang dulu ini yang semisal desa yang benar-benar terapit susah no. Akses ke sini tuh susah, tapi sekarang muda. Terus orang-orang sekitar banyak perubahan. Dulu di sini kerap semisal keguyupan niku sih ono, tapi saiki wis gak ono ngono lho. Terus dari segi pekerjaan, di sini banyak pengrajin. Sekarang hampir semuanya gulung tikar, pengrajin tas terutama, tas kulit, tas. Tapi pameran kampung menarik ya? Menurutku sangat menarik. Yo kan? Menarik. Pertama, dari segi lokasi, dari segi tempat yang akan digunakan. Benar-benar menyesuaikan. Benar-benar ini ditimbang piye iki. Ono pertimbangan ngono, iki dirubah total tadi model galeri. Opo direspon iki tetep oma, tetep bangunan iki. Tapi hanya karya menempel ngono. Terus tetep ono pertimbangan-pertimbangan ngono sih, Pak.
akhirnya ya itu memang nah ini kayak gini ini kesulitan mungkin ini apa ya di sini teman-teman kan organisasi sing segala sesuatu itu yes birokrasi dan lain-lain lah sedangkan dari teman-teman Banyu Genuk kan komunitas yang halah itu kan opo lah akhirnya loh iya ya ini tetep kudu izin tetep bagaimana menggunakan apa ya calon fasilitas di sini itu masih ada apa ya ono kaget ya waduh ini opo ya akhirnya ya wis gelem gak gelem melu iki melu organisasi kene mungkin si menarik iki menurutku karya Kang Mus meskipun dia simpel tapi ono pengamatan sing dalam ngono ya terkait konsep iku juga menurut DE wong iki terkadang delok sesuatu kejadian niku di luar gak ro nang jeroe akhire ya bentuk visuale ngono ana gerak ya mek terbungkus ngono tok dan niku kan wong penasaran ternyata pengamatane DE pengamatane Kang Mus terkait ya tema sing ditentukan orang-orang itu ternyata jauh meskipun pas pengamatan sing apa ya pas sing nang Instagram itu dia kan gak sepiro aktif tapi hasilnya hasilnya ada apa ya shocking terapi menurutku mencengangkan harapannya iki harapannya Banyu Genuk dhewe sih ya mungkin acara-acara selanjutnya itu gak terpaku galeri-galeri sing nang kota-kota tapi mungkin lebih mendekatkan lagi soalnya ono ya apa ya ono kesenangan dhewe ngono ada kesenangan sendiri itu tantangan tantangan meskipun dalam prosesnya secara koordinasi rancu ya apa ya soalnya ya arek-arek kan ya repot dewe-dewe bagi waktu ya mungkin ikut tak sih harapannya banyak dulu mungkin bisa lah.